Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, kita akan membincangkan tentang 5 misteri besar dalam anime Detective Conan yang masih lagi belum terjawab. Tapi sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, dalam segmen Gomo Set kita, saya ingin shout out satu YouTube channel yang bernama Matrix. YouTube channel Matrix ini menyajikan kepada kita dengan konten-konten anime review. Dalam YouTube channel Matrix ni, anime review yang dibuat contohnya seperti anime Naruto, Boruto, Black Clover dan beberapa anime yang lain. YouTube channel ni dia punya, orang kata dia punya scope tu pelbagai lah. Dia tak fokus pada satu anime sahaja. So pada korang yang layan macam-macam jenis anime, memang sesuai lah YouTube channel Matrix untuk korang tengok, untuk tahu pasal maklumat Naruto, Boruto, Black Clover dan beberapa anime yang lain. Jadi marilah kita ramai-ramai support YouTube channel Matrix ni supaya YouTube channel Matrix dapat berkembang dengan lebih besar lagi, dan supaya YouTube channel ni lebih bersemangat untuk menghasilkan konten-konten pada masa akan datang. So kepada korang-korang yang nak subscribe YouTube channel Matrix ni, link untuk YouTube channel Matrix saya tinggalkan di ruangan description di bawah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang anime series Detective Conan. Macam mana yang kita tahu, Detective Conan merupakan satu anime yang terkenal dengan pelbagai-bagai misteri. Tetapi dalam banyak-banyak misteri dalam Detective Conan ni, masih ada lagi misteri-misteri yang besar yang belum dirungkaikan kepada kita semua. Nombor 5, misteri besar yang belum terjawab adalah misteri tentang siapakah sebenarnya watak Rumi Wakasa. Ya betul, sampai hari ini kita telah didedahkan bahawa Rumi Wakasa merupakan seorang guru pembantu kepada Kobayashi Sensei yang berkhidmat di sekolah tempat Detektif Conan dan kawan-kawannya belajar. Dan Rumi Wakasa juga kita tahulah macam mana yang saya dah bincangkan dalam video sebelum ni. Kalau korang nak tengok, korang boleh tekan kat atas ni. Antara sifat-sifat dia, dia adalah orang yang hebat martial art. Kemudian Rumi Wakasa juga mempunyai skill intellectual dan analisa yang sangat tinggi, dan beberapa perkara lagi yang kita dah tahu yang saya dah bincangkan dalam video yang lepas. Tapi yang misterinya, siapakah sebenar-benarnya watak Rumi Wakasa ni, dan kenapa watak Rumi Wakasa ni mampu untuk membaca senarai mangsa APTX 4869? Macam mana dia boleh baca tu? Siapakah sebenarnya watak Rumi Wakasa ni? Adakah dia watak protagonis ataupun watak antagonis? Watak baik ataupun watak jahat? So sampai hari ini kita masih belum tahu lagi lah misteri tentang siapa sebenarnya watak Rumi Wakasa ni. Nombor 4, misteri yang belum dirungkaikan kepada kita semua adalah tentang siapa sebenarnya Vermoth. Yes betul, mungkin korang kata, alah semua orang dah tahu Vermoth adalah Chris Vignette, dan Chris Vignette itu sebelum ni merupakan Sharon Vignette. Tapi misteri terbesar tentang Sharon Vignette itu sendiri adalah macam mana Sharon Vignette ataupun Vermoth ni boleh mengekalkan usia mudanya selama berpuluh-puluh tahun, sedangkan pada 20 tahun yang lepas, hampir 20 tahun yang lepas, dialah orang yang telah membunuh ayah kepada Jody Sensei. Dan pada hari ini Vermoth yang kita kenal sebagai Chris Vignette baru sahaja berumur 29 tahun. Takkan 20 tahun yang lepas tu dia umur 9 tahun dia dah start membunuh orang kan? Sedangkan masa Jody Sensei nampak Vermoth tu, Vermoth yang dia nampak merupakan seorang yang telah pun dewasa, yang badannya memang dah besar pun. Tapi persoalan yang besar ni adalah kenapa Vermoth tak tua-tua? Dan sebenarnya betul ke Vermoth Chris Vignette itu sebelum ni adalah Sharon Vignette, ataupun Sharon Vignette dan Chris Vignette adalah watak yang berbeza, ataupun ada sesuatu yang dia lakukan untuk mengekalkan awet mudanya sehingga ke hari ini? So itulah misteri yang keempat. Nombor 3 pula, misteri dalam dunia Detective Conan ini adalah siapakah sebenarnya watak di sebalik Renya Karasuma. Macam mana yang kita semua tahu, Renya Karasuma merupakan satu watak yang telah pun diberitahu oleh Yusaku Kudo dengan bantuan daripada Akai Suichi. Maka mereka telah pun membuat kajian dan mendapati dengan teori mereka mengatakan bahawa watak Karasuma Renya adalah watak The Boss ataupun Anokata yang dimaksudkan oleh The Black Organization. Tapi sepatutnya watak Renya Karasuma ini telah pun mati pada 40 tahun yang lepas pada usianya 99 tahun. Macam mana setelah 40 tahun kemudian,
watak Renya Karasuma ni boleh dikatakan masih lagi hidup. Dan sekalipun dia masih lagi hidup, umur dia sekarang sudah hampir-hampir 140 tahun. So memang usia yang dah memang sangat-sangat lanjut lah kan. So sebenarnya siapa? Siapa sebenarnya Renya Karasuma ni? Betul ke Renya Karasuma masih hidup? Ataupun ada orang lain yang menggunakan nama Renya Karasuma untuk melakukan kerja-kerja yang gelap dan terkutuk dan untuk mewujudkan satu organisasi yang pada hari ini dikenali oleh Conan Edogawa sebagai organisasi hitam ataupun The Black Organization? Misteri. Memang misteri. Nombor 2. Apakah sebenarnya fungsi pil APTX-4869? Macam mana yang kita tahu, pil APTX-4869 merupakan pil yang telah pun diberikan kepada Shinichi Kudo yang akhirnya menyebabkan Shinichi Kudo berubah bentuk menjadi Conan Edogawa. Dan macam mana yang kita tahu juga, pil APTX-4869 lah pil yang telah pun dikonsum ataupun ditelan oleh Shiho Miyano yang menyebabkan dia akhirnya berubah bentuk menjadi Aihaibara. Dan pil APTX-4869 juga macam yang kita tahu merupakan pil yang telah didevelop oleh Shiho Miyano ataupun Haibara sendiri dan telah pun diciptakan oleh kedua ibu bapanya, iaitu Elina Miyano dan Atsushi Miyano bersama dengan pasukan mereka. Tapi sampai hari ini kita masih lagi belum tahu apakah sebenarnya tujuan utama pil APTX-4869 itu diciptakan. Sebabnya kalau menurut Jin, pil APTX-4869 tersebut sepatutnya digunakan untuk membunuh seseorang tanpa meninggalkan apa-apa kesan pun kepada si mati. Tapi kalau menurut Haibara pula, pil tersebut diciptakan untuk satu tujuan yang sangat-sangat memang misteri lah. Even Haibara sendiri pun dia kata dia menciptakan pil tersebut dengan tujuan yang berbeza dengan apa yang diciptakan oleh kedua ibu bapanya. So perkara tentang pil APTX-4869 ini memang sangat misteri lah bagi kita semua. Dan kita sendiri tahu sehingga ke hari ini pil APTX-4869 itu dikenali sebagai The Incomplete Detective, yang membawa maksud detektif yang belum siap ataupun detektif yang belum sempurna. So ini menunjukkan kepada kita bahawa pil APTX-4869 sebenarnya masih belum lengkap sepenuhnya. Tetapi misteri yang terbesar adalah, seandainya pil APTX-4869 ini telah pun lengkap, apa sebenarnya tujuan dan fungsi utama pil APTX-4869 diciptakan oleh organisasi hitam ataupun The Black Organization? Dan akhir sekali, di tempat pertama, misteri besar dalam dunia detektif Conan yang ditinggalkan kepada kita semua adalah, adakah Kaito Kid akan berjaya untuk menjumpai permata Pandora yang dicari-cari olehnya untuk mengetahui siapakah dalang di sebalik kematian ayahnya sendiri, iaitu Kuroba Toichi yang merupakan Kaito Kid generasi yang pertama? Kenapa saya letakkan misteri tentang Pandora ini pada tempat yang pertama? Adalah disebabkan oleh kita semua sedia maklum bahawa kemampuan dan kebolehan Pandora ini adalah untuk memberikan kehidupan kekal abadi kepada seseorang yang memilikinya. So adakah mungkin Pandora inilah yang dimiliki oleh Karasuma Renya yang menyebabkan Karasuma Renya akhirnya mampu hidup walaupun setelah 40 tahun diberitakan kematiannya? Ataupun Pandora inilah yang dimiliki oleh Vermouth ataupun Chris Vignette yang menyebabkan Chris Vignette kekal muda tanpa melanjutkan usianya sehingga ke hari ini? Ataupun Pandora ini sebenarnya hanyalah satu permata yang direka-reka sahaja yang mungkin sehingga ke akhir cerita ini pun Kaito Kid takkan berjaya untuk menemui Pandora ini? So Pandora ini sememangnya misteri. Betulkah Pandora ini wujud dan di manakah keberadaan Pandora ini? Dan adakah Kaito Kid berjaya untuk menemui Pandora ini? Mungkinkah dengan bantuan Shinichi Kudo atau Conan Edogawa, atau mungkinkah dengan usaha Kaito Kid sendiri? Misteri kekal misteri. So inilah 5 misteri detektif Conan yang masih lagi belum terjawab kepada kita semua, iaitu penonton-penonton anime series detektif Conan. Sebenarnya kalau nak sembang, ada banyak lagi misteri yang belum terjawab untuk kita bincangkan dalam video kita ni lah kan. Tapi setakat ni saya bagi 5 dulu. Kalau video ni mendapat sambutan dan ramai orang nak dengar misteri-misteri lain yang belum terjawab, InsyaAllah saya akan kemukakan dalam video-video yang akan datang. So kalau korang nak, macam biasa, jangan lupa untuk drop komen nak di bawah. Dan saya minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan dalam video kali ini. Dan sekiranya korang ada info-info dan maklumat menarik, boleh sahaja drop di ruangan komen di bawah. Terima kasih pada semua yang sudi menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe video daripada YouTube channel Zahir Asna. Bantu Zahir Asna untuk mencapai 10,000 subscribers dalam masa yang terdekat, kerana impian ini hanya akan jadi kenyataan dengan izin daripada Allah SWT dan dengan bantuan daripada anda semua.
Dan sedikit renungan sebelum saya mengakhiri video saya pada hari ini. Kegagalan itu bukanlah pada saat kita tidak mampu mencapai apa yang kita impikan pada masa yang kita mahukan. Tetapi kegagalan itu adalah pada saat kita berhenti berusaha dan mencuba untuk mencapai apa yang kita impikan. Kerana pemisah di antara jurang kegagalan dan kejayaan adalah berputus asa. Dan barang siapa yang berputus asa, maka mereka adalah orang-orang yang gagal. Jadi, janganlah sesekali kita berputus asa untuk mencapai impian kita. Kerana selagi mana kita tidak berputus asa, selagi itulah kita mampu mencapai kejayaan. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.